أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ما بعد اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم إنا نسألك الخير كله مما علمنا ومما لا نعلم ونعوذ بك من الشر كله مما علمنا ومما لا نعلم إنك أنت علام الغيوب. Bapak, Ibu, Saudara yang makan Allah, ikhwan ahadfillah, jemaah subuh, as-sa'imin, was-sa'imat. Kita masuk ke hikmah di kitab saya nomor 53 ya. Sebelumnya, semoga Allah membuka hati dan pikiran kita. Mari kita baca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وبسنادنا المتصل الإمام الطائلة السكندري قال: لا تصحب من لا ينهدك حاله ولا يدلك على الله مقاله. Tema kita adalah tentang kepada siapakah kita berguru. Orang sering menyebutnya mursyid, murabbi, kiai, ya, pembimbing rohani. Siapakah karakter pembimbing rohani yang ideal? Guru banyak, tapi yang bisa menghantarkan kita kepada Allah itu tidak banyak. Maka beliau memberikan rumusannya minimal ada dua. Jadi banyak kriteria guru yang bisa membuat kita menjadi wasil ilallah, sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai itu bukan berarti kita pindah-pindah. Allah itu kan maha dekat. Nah, guru yang begini bisa menghidupkan kalbu kita sehingga merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapakah orangnya? Imam Nathailah Sekandari qaddasallahu sirrahu yaqul la tashab, janganlah engkau bersuhbah, berguru yang betul-betul dijadikan sebagai panutan lahir dan batin kita. Man la yunhiduka haluh, siapa yang halnya, hal itu kondisinya, baik zahir ataupun batinnya, perubahan-perubahan pada si guru ini, la yunhiduka, tidak membuat ruhanimu bangkit. Jadi ama guru yang begini, bersama beliau, membersamainya beberapa saat, membuat kita kemudian bangkit dari kemalasan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Dan yang kedua, wala yadulluka 'ala Allahi maqalu. Mursyid itu level, syarat keduanya adalah maqalnya, kalam-kalamnya, baik kalam lahirnya ataupun kalam batinnya, yadulluka 'ala Allah, menunjukkan kamu jalan kepada Allah. Maka yang tidak masuk kepada kedua kategori ini cukup dijadikan sebagai ya penceramah aja. Oh, itu ustaz pengajar di masjid saya. Tapi bukan dijadikan sebagai panutan lahir batin. Jadi man huwal mursyid al-kamil? Siapakah mursyid yang ideal? Pertama, halnya dia membuat kita bangkit. Yang kedua, makalnya, kalamnya dia membuat kita teringat, terarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang orang mencari mursyid, mencari guru. Tapi dihadapi dua hal ini. Yang pertama, orang yang baru hijrah. Apa yang didapat? Oh, yang penting ustaznya ngomong Quran Sunnah. Belum tentu semua orang yang mengutip Quran dan Sunnah
kalamnya itu membangkitkan isi kalbu dan menunjukkan kepada Allah, belum tentu. Siapa tahu dia bersembunyi dengan dalil-dalil itu dalam keegoannya, bisa jadi. Dia bersembunyi dengan kalam-kalam mulia Al-Quran dan Sunnah untuk membenarkan pendapat pribadi dan kelompoknya. Orang ini belum masuk. Ada juga yang halnya itu dibuat-buat. Dibuat-buat nangis, dibuat-buat kayak tawadu. Penampilannya juga enggak natural, ya. Dibuat-buat seakan-akan dia seorang syekh. Jadi badut. Banyak sekarang mursyid-mursyid badut. Syekh-syekh yang bawa-bawa tarekat sufi kah, majelis zikir kah, majelis-majelis salawat, tapi kayak jadi badut. Apa maksudnya? Badut itu gimana, Pak? Itu asli muka dia enggak begitu? Enggak. Sama, dia memerankan aja. Nanti kalau dilepas, hilang. Maka jangan berguru karena penampilan seseorang. Bergurulah karena hal ruhaninya. Hal ini pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gak bisa dibuat-buat, Pak. Gak bisa dibuat-buat nangis. Gak bisa dibuat-buat tersentuh, gak bisa. Emang dari sononya sudah begitu. Ciri kedua tadi apa? Kalamnya menunjukkan jalan kepada Allah. Mungkin gak orang yang belum merasakan kehadiran Allah di kalbunya lalu bisa mengajak orang merasakan Allah? Mungkinkah orang belum tahu jalan ke Jogja terus ngajak kita ke Jogja? Sama-sama pakai GPS, nanti di Cilacap tersesat semua, Pak. Ini banyak kejadian-kejadian begitu. Gak tahu jalan kepada Allah, ngajak orang kepada Allah. Ayatnya sahih, pasti sahih. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapakah yang lebih baik daripada orang yang mengajak kepada Allah? Lo Allahnya dia gak ngerti? Maka ada tipe sekarang yang kedua, orang-orang mencari, kalau tadi yang penting ada Quran sunnahnya, yang kedua, yang penting ada zikirnya. Tidak semua guru yang mengajarkan zikir, itu mengajak kepada al-mazkur. Al-mazkur itu yang diingat. Siapa yang diingat? Allah. Ada yang ngajaknya biar sakti. Jadi hati-hati, Pak. Belajar ilmu kerohanian, harus jelas sanadnya. Kalau enggak nanti diajak kita belajar ilmu kesaktian, ilmu kanuragan. Jadi enggak zikir jadinya. Ini baca ini, biar kamu enggak tembus sama orang. Baca ini biar kamu enggak kelihatan sama orang. Baca ini biar jualannya laku. Baca ini supaya semuanya agar sampai kepada maksud diri, bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak hari ini seperti itu, maka hati-hati saja dalam berguru, ya. Jadi apa ciri mursyid? Pertama, halnya membuat kita bangkit. Yang kedua, kalamnya mengarahkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.